Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel Pak Tabi Asal Bisa. Kali ini saya akan memperbaiki proyektor BMQ MS524 ya. Ini kendalanya di sini ditulis mati, nah, tapi di atasnya ditulis standby aja. Jadi kalau kita colokkan begini, ketiga lampu ini langsung nyala sebentar gitu, langsung keduanya mati, yang tinggal satu yang merah ini ya. Seperti ini. Ini kita tekan, nggak ada respon ini. Nah, gejala seperti ini itu sebetulnya kadang ada yang sepertinya sama, tapi ada perbedaan ya. Jadi kalau seperti ini, tadi saya lihat itu lampu merah ini agak terang dikit terus berkurang gitu, seolah tegangannya itu ada penurunan ya. Nah, kalau seperti ini itu ada kemungkinan power supply yang lemah. Jadi karena seperti ini tuh hanya dua kemungkinan ya, antara power supply atau motherboardnya yang bermasalah. Tapi untuk kasus ini saya memperkirakan ini kemungkinan power supply lemah ini. Nah, kira-kira apa yang menjadi penyebab proyektor BMQ MS524 ini standby saja tidak mau hidup? Untuk tahu lebih pastinya, mari kita buka bersama. Sekarang coba kita cek tegangannya ya. Kayaknya emang lemah ini ya. Ini kalau nggak salah paling tidak ini 10 volt ini pada saat standby. Jadi ini cuman 8 volt. Kita cek power supply-nya aja ya. Saya bersihkan dulu ya teman-teman ya. Sekarang coba kita teliti kondisi fisik dari elko-elko dan milar serta keramik ya. Ini satu elko ini kayaknya agak kering, nanti kita ganti aja.
selesai si koper, kita lepas, kita tes. Salah ya. Hanya aku ini ya, secara fisik yang agak kering, tapi ya nggak terlalu sih. Cuman kita coba ganti aja. Ini agak seperti ini tuh agak kering ini. Batu cumi kulfar 50 volt. Sekarang kita coba ya. Sekarang kita coba ya. Nah,
ini sudah mau berubah ya LED-nya ya, dari merah jadi hijau. Sekarang coba kita cek voltasenya. Kita cek tegangan output dari power supply masih sama dengan tadi apa enggak. Nah ini 12 volt ya. Ini juga. Nah. Kita coba sekarang. Ya. Jadi penyebab proyektor BMQ MS524 ini tidak bisa nyala hanya standby saja ternyata adalah power supply-nya yang lemah ya teman-teman ya, kurang bertenaga gitu. Dan power supply-nya sendiri lemah dikarenakan adanya elbow kecil ini yang kering ya. Ini juga tidak terlalu kering pada ini. Cuma terlihat secara fisiknya memang sudah ada kebocoran. Nah, mudah kan teman-teman semua? Baik, sampai di sini dulu teman-teman semua. Jumpa lagi dengan konten saya yang lain dalam channel Rata Bisa. Salam.